Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazir Ismail, ahli Katra. Di sini ingin menekankan tentang kepentingan pemilihan pemimpin kepada sebuah negara. Ini kita boleh fahami daripada memerhatikan sirah Nabi SAW, bagaimana setelah kewafatan beliau, para sahabat telah memberikan begitu banyak perhatian kepada pemilihan pengganti beliau. Sehinggakan sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar dan Umar telah meninggalkan tempat di mana Rasulullah SAW disediakan untuk dikebumikan. Kenapa? Kerana ingin memastikan bahawa umat Islam mendapat pemimpin yang paling baik di kalangan mereka. Di samping itu, kalau kita perhatikan apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang ini, banyak negara yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dan sosial kerana memilih pemimpin-pemimpin yang tidak betul, yang tidak tahu bagaimana hendak merangkakan polisi untuk menjamin kesejahteraan kepada masyarakat. Banyak contoh-contoh yang kita boleh tengok seperti negara Greece, negara Sepanyol, Amerika Syarikat dan juga Jepun. Pada hari ini, sebagai contoh, saya membaca dalam berita hampir 30% daripada rakyat Sepanyol sekarang sedang menganggur dan lebih daripada 50% daripada golongan muda mereka di antara 16 hingga 25 tahun juga sedang menganggur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita melantik pemimpin-pemimpin yang baik, yang boleh membantu menjamin kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi Gatra tampil ke hadapan untuk membantu masyarakat dan rakyat untuk memilih pemimpin yang sebaik-baiknya untuk negara kita. Jikalau kita melantik pemimpin yang tidak layak, maka kita perlu bimbang, kerana hadis Nabi SAW juga, dan lebih kurang maksudnya, apabila satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan oleh itu, kita kena mendidik masyarakat supaya sedar, bukan saja sedar tentang kepentingan memilih pemimpin, tetapi juga pandai dalam memilih pemimpin-pemimpin yang betul. Sudah tentu sebagai orang Islam, syarat yang pertama sekali ialah nilai Islam itu sendiri. Masyarakat sendiri perlu mempunyai atau menghayati nilai Islam yang tinggi. Dan seterusnya, mereka melantik di kalangan mereka yang paling tinggi nilai Islam di kalangan pemimpin tersebut. Jadi itulah caranya menekankan kepentingan nilai Islam di kalangan rakyat dan juga di kalangan mereka yang bakal dilantik sebagai pemimpin. Tapi sebelum itu dapat berlaku, sudah tentu kita kena ada satu suasana politik yang membenarkan proses ini berlaku. Dan oleh itu, masyarakat atau rakyat kena pandai memilih pemimpin yang menyokong beberapa perkara penting yang perlu diwujudkan dalam masyarakat. Antara lain ialah ketelusan. Kita kena pastikan bahawa terdapat ketelusan dalam masyarakat di dalam supaya ahli masyarakat boleh mendapat maklumat-maklumat yang betul dan tepat. Di samping itu, kita kena pastikan wujudnya kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan untuk berbincang. Jikalau kita mempunyai pemimpin yang tidak suka ahli-ahli bijak pandainya dan ahli-ahli masyarakat yang lain menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan polisi-polisi mereka, maka kita menghadapi masalah. Jadi kita kena mencari pemimpin-pemimpin yang menggalakkan kita untuk bercakap dan berfikir, mengeluarkan pendapat. Dan oleh itu, seterusnya kita kena pastikan bahawa kita memilih pemimpin-pemimpin yang cintakan kepada nilai-nilai demokrasi, yang bercita-cita untuk memastikan bahawa institusi demokrasi menjadi lebih teguh dalam negara kita. Dan seterusnya, kita mahu pemimpin yang adil, yang menekankan tentang keadilan. Dan akhir sekali, kita kena pastikan bahawa ahli-ahli ataupun bakal-bakal pemimpin yang kita lantik
adalah orang-orang yang memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat dan bukannya mementingkan kepentingan peribadi ataupun kepentingan keluarga mereka sendiri. Itu yang patut kita tekankan kepada masyarakat. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.